Allahu Akbar. Kalau bab-bab hukum pun korang tak nak dengar cakap ulama, tak nak dengar cakap mufti, apa kisahnya masyarakat kita sekarang ni, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, video pagi ini sangat-sangat special buat saya sebab buat pertama kalinya saya merakamkan video di hadapan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini merupakan antara rangka rawatan saya ke Turki dan juga ke Madinah serta menunaikan umrah insya-Allah pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, anda semua diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir ke rumah Nabi SAW, untuk hadir sebagai tetamu di kota Nabi yang sangat-sangat mulia ini insyaAllah. Dan sekarang saya berada di Tanah Haram. Tanah Haram ni satu je lah, petik pokok pun tak boleh, mencederakan haiwan pun tak boleh, apatah lagi membunuh haiwan, macam-macam lagi. Jika saya buat juga perkara-perkara tersebut, saya akan dikenakan denda ataupun dam. Baik, sekarang kita berbalik kepada satu benda berkaitan dengan hukum, tuan-tuan sekalian. Di mana macam mana kita tahu, insyaAllah pada beberapa hari, mungkin besok je kot kalau tak salah saya kan, Coldplay akan mengadakan konsert di Malaysia ini. Dan benda ini sebenarnya telah menjadi kontroversi sekian lama, terutamanya sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim siap buat ucapan welcome Coldplay, welcome Coldplay dan sebagainya. Tapi tak apalah, itu kita belakang cerita. Dan menjelang konsert Coldplay ini, tuan-tuan sekalian, begitu ramai sekali para ulama, termasuklah para mufti, Mufti Pahang sebagai contohnya, telah memberikan fatwa mereka yang tidak menyokong konsert ini. Seperti Mufti Pahang yang menyatakan bahawa tidak sah solat jamak dan qasar seseorang itu untuk menghadiri tempat-tempat maksiat. Menyambil contoh sebagai konsert Coldplay ini, konsert maksiat ini. Dan pejabat mufti wilayah juga telah mengeluarkan kenyataan mereka yang mereka menggesa agar kerajaan membatalkan sahaja konsert ini kerana konsert inilah konsert maksiat, konsert logor, dan ramai sekali pihak yang beranggapan bahawa konsert ini tidak patut dilakukan kerana yelah sekarang ini pun kita tahu keadaan dekat Gaza bagaimana dan sebagainya kan. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, konsert ini masih lagi belum ada tanda-tanda hendak dibatalkan dari mana-mana pihak. Tapi tak apalah, yang itu memang kalau kerajaan tak nak batalkan, kita tak buat apalah. Kita cuma dapat nasihat. Tapi kalau dia tak nak buat, tak boleh buat apa. Cumanya yang nak saya tegur di sini, tuan-tuan sekalian, ialah tentang sikap sesetengah orang kita ini. Yang bila mufti memberikan pandangan betapa tak boleh solat jamak qasar untuk pergi ataupun untuk bermusafir ke tempat maksiat dan sebagainya, tak kurang juga yang menganjing para mufti ini, tuan-tuan sekalian, dengan perkataan, alah mufti ni dah tak boleh healing dah ke? Ataupun straight up pilih, alamak mufti, dah tak boleh ke pergi skandal dengan hakyai? Maknanya kalau pergi hakyai, nak dating dengan skandal, tak boleh lah solat jamak qasar. Benda-benda macam itu. Tuan-tuan sekalian, saya tak tahu di manakah adab kita dengan para ilmuan seperti ini. Dia berbeza tau, pandangan seperti ini, dengan pandangan mufti yang kata, oh jangan boycott McDonald's. Itu lain. Jangan boycott McDonald's itu adalah perkara yang sangat-sangat baru dan straight up pelik sebab ini berkaitan dengan apa nama, apa yang berlaku dekat saudara-saudara kita dekat bumi Gaza sana. Tetapi untuk konsep Coldplay ini, benda ini bukan disebutkan oleh Mufti Pahang saja, bukan disebutkan oleh agamawan-agamawan dekat negara kita ini saja. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya dan kitabnya Minhaj Talibin menyebutkan antara lain betapa tidak boleh diruhsahkan ataupun diberikan keringanan solat seseorang itu, maksudnya tak boleh jamak, tak boleh qasar untuk mereka yang menuju ke arah kemaksiatan. Dan beberapa contoh diberikan antara lainnya ialah hamba yang lari daripada tuan, nombor satu. Nombor dua ni isteri yang nusyus daripada suami. Nombor tiganya, mereka yang hendak dalam perjalanan untuk melakukan zina, untuk melakukan maksiat, untuk mencuri ataupun untuk membunuh orang tidak berdosa dan pelbagai lagi, tuan-tuan sekalian. Jadinya kita ambil kaul tidak boleh dirosahkan solat untuk mereka yang hendak pergi ke tempat-tempat yang maksiat seperti konsert Coldplay ini. Jadi benda ini bukan benda yang baru. Benda ini disebutkan oleh Imam Nawawi sekian lama berdasarkan kepada hadis-hadis yang masyhur, berdasarkan kepada hujah-hujah dan perbahasan yang mantap. Jadi siapalah kita, tuan-tuan sekalian, untuk mengatasi ataupun melawan kata-kata Imam Nawawi? Jadi saya nasihatkan kepada anda semua, saya tahu saya tak boleh nak halang anda. Bagi mereka yang sakan sangat nak tengok konsert Coldplay itu, saya memang tak boleh nak halang anda. Tetapi sekurang-kurangnya dengarlah kata-kata mufti. Mufti dia tak naklah mengeluarkan fatwa haram jangan pergi, nanti korang juga mengamuk. Tetapi dia kata mudah je, kalau nak pergi juga, engkau tak boleh nak jamak solat, kau tak boleh nak qasar solat. Itu pun ada yang menggelupur. Kenapa hendak menggelupur? Tapi entahlah, kita cakap lebih-lebih pun susah. Sebab zaman sekarang ini kan, yelah, zaman sekarang zaman healing lah kononnya kan.
Kalau betul-betul nak healing tuan-tuan sekalian, saya nak mencadangkan anda satu tempat. Tempatnya ialah ini. Ini adalah tempat healing yang sangat-sangat luar biasa. Anda datang ke sini, anda masuk ke dalam ini, anda bersolat di sebelah makam Nabi. InsyaAllah, itulah sebaik-baik tempat healing. InsyaAllah, selain daripada Masjidil Haram, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya nak menyeru kepada kita semua, kalaulah ilmu kita ini sejengkal berkenaan dengan hukum-hukum dalam agama ini, tolonglah, for once, dengarlah cakap para agamawan, dengarlah cakap mufti. Jangan sampai orang di sana nanti, alam ini, kucing di sana, pokok-pokok di sini, bertanyakan anda satu soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?